di sini gue ada mau review untuk Jog Code Ranger, tapi ada ubahan, ubah custom busa. Terus sama dia juga joknya bukan ori Code Ranger. Untuk hasilnya atau joknya nih kita lihat langsung. Nah ini dia untuk si jog Code Ranger ini. Ini pakai joknya BMW yang udah elektrik. Ini kalau lihat dari samping tuh kelihatan itu ada tombol elektriknya. Nah ini di sini nih yang istimewanya ini dia ada custom busa. Jadi untuk aslinya BMW ini nggak seperti ini. Jadi nggak ada yang tonjolan seperti ini. Ini aslinya tuh lurus ke atas, nggak ada yang namanya tonjolan seperti ini. Nah kalau lihat di sini ini custom busa tambah daging bilangnya. Jadi untuk modelnya sih masih ikutin OEM-nya si mirip BMW, cuman dia cuman custom busa aja di sini karena biar duduknya itu pas belok kanan kiri tuh lebih menopang dia. Jadi untuk ini bahannya itu pakai Levante Natura. Ini dia dari brand Vision. Itu warna hitam, terus ada benangnya benang merah nih. Nah ini dia benangnya warna merah, ada main double stitching single, terus ada single stitching melingkar nih. Nah sama bagian tengah ini dia ada, ini kalau ini bilangnya lepitan dalam nih, jadi ada tarikannya, jadi ada semacam tarikannya. Terus ada input penambahan busa juga, makanya kelihatannya tuh jadi lebih keker kan, gagah. Terus untuk ini dia setiap pengerjaan itu nanti dia dapat garansi. Dapat garansinya itu dia 3 tahun. Jadi kalau dari busa dari Vinci itu dia garansinya benang putus sama busa kempes. Nah lanjut kalau untuk si bahan atau si brandnya ini, dia untuk bahannya ini garansinya itu dia 3 tahun juga. Itu dari pudar warna, terus retak sama pecah. Untuk selebihnya yang lainnya sih udah nggak ada lagi ya kayaknya buat di review. Jadi cukup segini aja. Nanti kalau misalkan emang ada pertanyaan, om tambah daging itu berapa harganya, atau bisa nggak sih mobil jok lain kayak Innova atau yang lain-lainnya bisa. Tapi nanti ntar ada harganya beda-beda sih tergantung tambah dagingnya mau kayak seperti apa. Kalau kayak gini sih biasanya sih kita untuk dua jok depan itu dia dihargain 1.250. Jadi 1.250 dia untuk dua jok depan aja seperti ini. Terus apa lagi ya dari sini, kalau untuk jahitan sih udah pasti sih jangan diragukan karena ini udah presisi, terus sama dia juga lurus, nggak ada yang mengsong. Terus kalau untuk apa lagi ya, kayaknya cukup sih itu aja. Jadi untuk video reviewnya untuk yang si Jog Code Ranger ini pakai BMW udah cukup itu aja. Jadi jika ada mau pertanyaan konsultasi dulu itu bebas, free, bisa di WhatsApp aja nanti. Terus kalau untuk nanya harga juga bebas. Nah udah gitu aja nanti. Salah, ikutin terus video Vinci berikutnya. Nanti pasti banyak banget review jog-jog model yang bagus. Udah itu aja.